Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua yang sedang menonton, terima kasih diucapkan pada anda semua sebab dah pun subscribe, dah pun tengok, dah pun share, dah pun like, macam-macam lagi lah yang terus berikan sokongan kepada Da Ajib Channel. Terima kasih. Dan jangan lupa kepada mereka yang masih lagi belum subscribe Da Ajib Channel, jangan lupa tekan subscribe dekat bawah tu untuk Da Ajib Channel. Terima kasih anda semua. Tak lupa juga, video ni adalah tajaan dari One Stop Printing, sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan untuk mencetak banting, banner, t-shirt, signboard, merchandise, cenderahati, macam-macam lagi. Dan korang bolehlah untuk menghubungi One Stop Printing dengan nombor yang ada kat bawah. Pusat setempat, One Stop Center bagi anda untuk buat printing-printing, advertising, whatever. Call One Stop Printing. Mungkin korang tengok dekat mata aku ni ada okay, sebab aku baru saja beli lighting baru. So aku nak try, so tengok dia punya output dia macam mana kan. Jadi korang boleh pun komen jugalah tentang equipment-equipment yang aku pakai. Okay, kali ni aku nak buat review film, dan ini adalah amaran spoiler alert buat anda semua yang masih lagi belum tengok Captain Marvel. Jadi aku baru saja lepas tengok Captain Marvel. Memang filem yang ditunggu-tunggu untuk aku sendiri dan juga ramai juga peminat-peminat Marvel ataupun peminat-peminat MCU di luar sana. Sebelum tu aku dah tengok beberapa review daripada blogger-blogger lain. Rata-ratanya mereka katakan Captain Marvel ni okey je lah, tak sehebat filem-filem Marvel yang sebelum-sebelum ni. Dia filem Captain Marvel ni okey je kan, aksi dia, plot dia, jalan cerita dia biasa kan. Tapi bagi follower ataupun peminat-peminat Marvel yang betul-betul follow MCU, Captain Marvel ni adalah satu yang sangat penting dalam timeline MCU. Jadi memang pelengkap dia lah kan. MCU ni dah bermula 10 tahun yang lepas, 2008 dimulakan dengan filem Iron Man, dan berterusan sehinggalah iaitu Avengers Endgame yang akan dikeluarkan pada tahun ini juga. Jadi sebelum Endgame, dikeluarkan dulu Captain Marvel, yang mana Captain Marvel ni juga adalah pelengkap kepada timeline MCU. Jadi mungkin ramai yang tak faham apa yang aku akan cerita untuk review ni. Yalah, untuk nak fahamkan cerita-cerita Marvel ni, kau kena tengok semua filem-filem Marvel MCU bermula daripada Iron Man 2008 sampai yang last, ya, Captain Marvel. So Captain Marvel ni timeline-nya terjadi pertengahan 90-an. So event tu terjadi mana Carol Danvers yang dapat jadi Captain Marvel ada 1995, yang mana timeline tersebut adalah selepas timeline Peter Quill ataupun Star-Lord diculik oleh Yondu. Maknanya Star-Lord diculik pada 80-an. So 90-an terjadi event Captain Marvel ni, di mana Carol Danvers, mana dalam filem Captain Marvel ni diceritakan sedikit berkenaan dengan origin Captain Marvel, yang mana Carol Danvers ni seorang juru terbang wanita diambil oleh seorang saintis untuk menguji sebuah jet pejuang yang direka khas. Dan sebenarnya jet pejuang tu direka menggunakan kuasa yang telah di extract daripada Tesseract ataupun Space Stone. Okay, sebab Tesseract tersebut disimpan selepas event Captain America First Avengers, yang mana
pihak tentera menemui Tesseract dan juga Captain Amerika di bawah AIS. Captain Marvel ni, seperti aku cakap tadi, plot dia, aksi dia di tahap okey je. Memang best tengok sebab sebab apa aku cakap tu? Sebab apa? Sebelum-sebelum ni kita dah disajikan dengan aksi-aksi Marvel, superhero Marvel yang hebat-hebat. Iron Man lah, Black Panther, Thor, macam-macam lagi yang lebih hebat daripada Captain Marvel. Maksud aku aksi dia, aksi dalam filem tersebut. Tapi kalau kita tengok dalam ceritanya pula, ialah salah seorang superhero yang paling kuat. Itu sebab kalau korang tengok Infinity War, last kali Nick Fury dia bagi pager ada logo bintang, itulah logo Captain Marvel. Dan juga dalam filem Captain Marvel tu ada lagi pager tersebut, yang mana Carol Danvers ataupun Captain Marvel menyerahkan pager tersebut kepada Nick Fury dan bagi pesan. Dia berpesan lagi dengan Nick Fury, only for emergency, maknanya hanya untuk kecemasan saja baru panggil dia. Sebab dia tahu kalau dia duduk kat dunia, di bumi, memang kuasa dia tu memang kuat, kan? Jadi memang betul-betul dah habis usaha, barulah Nick Fury dia dah hilang, dia dah kena Thanos snap, baru dia tekan panggil Captain Marvel. Dan juga di post credit, Captain Marvel ni juga ada kemunculan Captain America, Black Widow, Bruce Banner yang tengah bilik-bilik pasal pager tersebut, dan pager tersebut power down atau habis bateri lah. So dia cuba nak hidupkan balik, dan tiba-tiba Carol Danvers ataupun Captain Marvel ada dekat belakang dan dia cari Nick Fury. Jadi itu salah satu teori yang ramai membincangkan kenapa sepanjang tahun, dua dekad daripada tahun 90-an sampailah event last Infinity War, banyak serangan-serangan ataupun peperangan, pertempuran-pertempuran yang dahsyat yang sepatutnya Nick Fury panggil Captain Marvel. Tapi sebenarnya dalam fikiran Nick Fury, event-event pertempuran tersebut boleh dibendung ataupun diatasi dengan ahli-ahli Avengers saja, sebab ahli-ahli Avengers pun semua dah power-power, kan? So SHIELD menganggap benda tu Avengers boleh settle. Tapi sehinggalah Infinity War, yang mana Thanos snap, habis semua orang hilang, separuh daripada populasi di bumi hilang, dia tak ada cara lain hanya untuk panggil Captain Marvel. Dan itu yang akan jadi pada Avengers Endgame yang akan keluar tak lama lagi. Jadi kita akan sama-sama dapat menonton Captain Marvel akan bergabung dengan Avengers yang masih ada. Jadi banyaklah rumus-rumus yang mengatakan akan ada satu universe lain ataupun alam lain. Ini cerita, korang jangan percayalah, ini cerita hayalan, kan, cerita komik. So memang kalau kau baca komik-komik Marvel ke DC ke, dia orang memang banyak universe. Universe ni sebenarnya dunia-dunia lain. Jadi dekat sini Iron Man jahat, dekat sini Iron Man baik, dekat sana Iron Man orang biasa. Itulah maknanya dia alam lain ataupun dimensi lain. Jadi keseluruhannya, benda Captain Marvel ni banyak menceritakan origin Captain Marvel sendiri, origin bukan origin, sebahagian daripada origin Nick Fury, yang mana akan muncul satu scene kenapa Nick Fury pakai patch mata tu. Sebab salah satu dia kena cakar dengan kucing, Goose. Sebenarnya Goose sebut bukanlah kucing, dia adalah sebuah seekor binatang kraken, aku pun tak ingat lah. Jadi binatang tu memang bahaya lah. Sebab memang ada satu scene Nick Fury handakan Goose ni kepada Talos,
iaitu bangsa Skrull, dia takut, dia orang takut sebab dia orang tahu Fracken tu memang sangat-sangat ganas. Dan ada juga scene Ghost ni makan semua Skrull yang ada. Okey. Selain daripada itu, Captain Marvel ni juga banyak menunjukkan scene-scene event-event pertempuran ataupun perbalahan antara bangsa Kree dan juga Skrull. Dua bangsa yang sangat power dekat alam semesta, yang mana pada pandangan kasar kita, Kree je lah baik, Skrull adalah jahat. Jadi sebenarnya dia ada plot twist dalam filem ni. Sebenarnya Skrull tu adalah baik dan Kree jahat, sebab Kree dia ada buat komplot untuk dapatkan Tesseract. Tapi sebenarnya Skrull yang diketuai oleh Talos dekat-dekat nama dengan Thanos, dia hanya nak cari keluarga dia saja yang terpisah dan dijaga oleh seorang bangsa Kree yang menyamar sebagai saintis di bumi. Tak ada cameo, kecuali ada cameo Stanley juga. Aku tak pasti shooting ni masa Stanley ada lagi ataupun benda tu just effect ataupun CGI. Memang ada Stanley di dalam kereta api masa Carol Danvers atau Captain Marvel ni bergaduh dalam kereta api. Aku punya rating personal, kalau cerita tu solo lah, cerita tu makna standalone, cerita Captain Marvel saja dia tak ada berkait-kait dengan MCU, memang tak berapa best lah sebenarnya. Tapi disebabkan dia adalah satu point yang sangat-sangat penting dalam timeline MCU, aku rasa Captain Marvel ni best juga. Jadi aku punya personal rating 7.5/10. Jadi kalau korang nak bagi rating tinggi, sebenarnya korang kena follow MCU daripada awal sampai habis, barulah korang faham apa cerita Captain Marvel yang sedang ditayangkan sekarang. Okey, jadi setakat itu saja review aku ataupun spoiler alert aku tentang Captain Marvel, sehingga kita bertemu lagi dalam video aku seterusnya. Assalamualaikum.